pagi kepada semua. Saya baru dapat komen begini. Aku tengok page PJR nak jumpa PN Sabtu ini. Belum jadi kerajaan nak jumpa PN apa. Jangan sampai PN kalah nanti kerajaan lain tak layan PJR. Okey, di sini saya nak jelaskan. Semasa saya di dalam pertubuhan, waktu itu kami berjuang juga dan saya pun berjuang. Dan selepas saya keluar masih lagi, saya nampak pihak PJR belum ada mana-mana parti. Bermaksud dia non-partisan, okay? So, dia hanya mengikut kepada laluan ataupun parti-parti yang menyokong tuntutan KWSP. So, semasa sebelum bubar parlimen, Tuan-Tuan dan Puan-Puan, kita sedia maklum, Wakil Rakyat dah update sentiasa perjumpaan dengan YPPKR, perjumpaan dengan UMNO sendiri. Dan kali ini kita dapat tahu yang PN akan pertimbangkan KWSP 2 hari yang lepas. Sedia maklum ke semua satu Malaysia dah tahu, okey. So, hari Sabtu ni memang betul pihak PJR akan bertemu dengan Tan Sri Muhyiddin Yassin atas tujuan untuk menuntut KWSP ataupun nak solidariti bersama-sama dengan pencarum, Bukan PJR saja, semua pencarum dikedahkan hadir sewaktu itu pada hari Sabtu pukul 2 petang. Ada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, kepada anda yang menjawab kalau PN kalah, okey. Saya memang ada terfikir begitu juga. Kalau PN kalah, adakah kerajaan lain akan masuk campur dengan PJR? Bagi saya, PJR tetap akan perjuangkan siapa pun yang akan jadi pemimpin nanti, PKR ke, BN ke, PN ke, dia tetap akan berjuangkan sekali. Dia akan teruskan tuntutan ini sehingga berjaya. Kita sebagai pencarum, kita kena doakan yang baik-baiklah atas tuntutan ini, betul tak? Okay, so ramai yang kritik pasal BN bagi gula-gula kita. Kita ni jangan masuk soal politik lah. Kita abaikan kepada mereka-mereka itu tersebut. Yang penting kita kena tuntut duit KWSP ni untuk kelangsungan hidup kita. Betul tak, kawan-kawan? Okay, dan saya nak minta kepada anda sentiasa berfikiran yang baik-baik. Okay, sentiasa berfikiran yang baik-baik. Dan tolong sharekan video ini. Jangan lupa follow Wakil Rakyat Netizen untuk dapatkan info. Dan saya akan berada pada hari Sabtu tersebut untuk buat liputan live saya tersebut. InsyaAllah kita jumpa di sana yang mana ada. Okay, Assalamualaikum guys. Selamat pagi.